Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut. Merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kekuatan pasukan KRI, pesawat udara, marinir dan pangkalan yang dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik MMDS yang terdiri dari kendaraan tatrapan dibuat pada tahun 2015 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya, melintas di hadapan kita, rudal Yakon buatan Rusia, mampu mencapai target hingga 400 km. Di belakangnya, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat, mampu mencapai target hingga 240 km. Berikutnya, torpedo SAT buatan Jerman dengan jarak jangkauan 80 km. Di sebelahnya, torpedo steam gas buatan Rusia. Selanjutnya, rudal Exocet MM38 buatan Perancis. Berikutnya, torpedo MK44 dan torpedo MK46. Selanjutnya, rudal C705 buatan Cina. Berikutnya, rudal C802 buatan Cina. Mampu mencapai sasaran hingga 180 km. Berikutnya, rudal Siket buatan Inggris, rudal Mistral buatan Perancis, dan rudal Strela buatan Rusia. Selanjutnya, rudal VL Mika buatan Perancis. Berikutnya, rudal Exocet MM40 Blok 3 buatan Perancis. Mampu mencapai target hingga 250 km. Selanjutnya, kendaraan jenis flyer produksi dalam negeri tahun 2001 membawa 5 personil Kopaska untuk operasi urban warfare. Selanjutnya, Seal Carrier merupakan kapal selam ini dengan 6 personil combat diver Kopaska. Subswimmer membawa 6 personil manusia katak yang siap melaksanakan sabotase bawah air. Berikutnya adalah 2 unit swimboat yang membawa 1 tim parascuba Kopaska. 1 unit Sea Rider membawa 1 tim Kopaska dalam operasi VBSS atau Visit Port Search and Seizure. Selanjutnya adalah 2 unit Subskimmer dan Jaka, merupakan jenis rigid hull inflatable boat yang bisa meluncur di permukaan laut maupun bisa juga menyelam. Selanjutnya, 3 unit ATAV. Melintas di hadapan kita 3 unit ATAV. Berikutnya, 6 unit Kia Strela yang dilengkapi dengan rudal AL Strela 1. Berikutnya, 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550. Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.